welcome back to my YouTube channel. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. Aku bakal bikin tutorial make up yang looknya seperti ini. Kalau kalian penasaran bagaimana aku bikin look yang seperti ini, jangan lupa di like, komen, bantu share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama aku bakal pakai primer ini dari Luxe Crayon yang Perfect Canvas Primer. Ini buat ngeset supaya makeup kita itu lebih tahan lama gitu. Jadi kita pakai primer. Lanjut kita ke foundation. Di sini aku pakai foundation dari LA Girl, ini yang Pro Coverage. Lanjut aku bakal pakai concealer. Di sini aku bakal pakai ini concealer dari Pink Flash, ini yang nomor 03. Lanjut biar lebih berdimensi lagi, aku bakal pakai contour ini cream contour. Lanjut aku bakal pakai cream blush ini dari Jafra, ini yang mau. Lanjut, aku bakal set ini menggunakan Kyla Beauty yang Natural Seal, ini yang loose powdernya. Oke,
Next, biar make up-nya lebih tahan lama lagi, aku bakal pakai ini Lux Prime yang Opera. Lanjut, aku bakal pakai ini LT Pro yang Professional Makeup, ini blush dan bronzer. Aku bakal pakai ini. Pertama aku bakal pakai contour dulu atau bronzer. Aku bakal pakai warna yang ini. Lanjut ke blush on, aku bakal pakai warna ini. Oke, lanjut buat ngekunci semua make upku, aku bakal pakai ini dari Lux Crayon yang Ultimate, ini yang Setting Spray Oil Control. Lanjut aku bakal bikin alis dulu. Di sini aku bakal pakai ini pensil alis Sejuta Umat dari Viva. Aku bakal sisir dulu alis. Lanjut ke eyeshadow, aku bakal pakai ini dari NYX yang WW Glow. Lanjut buat ngisi bagian tengah kelopak mataku, aku bakal pakai highlighter dari Hojo, ini yang nomor 2.
lanjut, aku bakal pakai eyeliner. Di sini aku bakal pakai dari Brownie. Oke, ini make up-nya hampir selesai. Aku udah pakai bulu mata palsu, mascara dan softlens. Lanjut, aku bakal pakai ini Super Stay Matte In-nya Maybelline. Aku pakai shade yang Sedap Dress. Lanjut, aku bakal ombre ini pakai yang shade Groundbreaker. Terakhir, aku bakal pakai lip gloss ini dari Pipless. Make up-nya selesai. Inilah hasil dari tutorial make up aku hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, bantu share, komen, dan subscribe. Oke, see you next video.